Halo brother, hari ini kita akan review tungku mesin naruh manis ya. Nah ini untuk tungku yang tembaga ya. Ini baru bikin pertama kalinya ya brother ya, dan ini juga belum saya coba ya. Kalau nanti hasilnya bagus, ini bakalan kita produksi banyak ya, supaya kawan-kawan yang mau nyobain tungku tembaga itu bisa gitu ya. Tapi kalau hasilnya sama aja dengan tungku aluminium, ya saya produksi yang aluminium aja gitu. Kalau tungku yang aluminium ini udah sering saya jual ya. Buat yang mau beli untuk tungku yang aluminium, bisa beli di Lazada ya, di toko saya ya. Linknya ada di deskripsi. Kalau untuk yang tembaga ini belum dijual dulu ya, nanti mau dites dulu, mau dibandingkan dengan yang aluminium mana yang lebih cepat gitu ya keluar gulanya. Tapi ini untuk tungku yang tembaganya ini nggak full tembaga ya, jadi hanya bagian tengah sama atas. Karena kalau yang bagian bawah ini nggak terlalu penting ya, ini hanya untuk melindungi api. Jadi ini walaupun pakai seng juga nggak masalah, kipasnya juga nggak masalah ya, walaupun pakai seng gitu dia nggak berpengaruh dengan kecepatan keluar gulanya ya. Yang berpengaruh itu untuk bagian yang tengah sama yang atas saja gitu. Nah tapi kalau yang ininya pakai seng itu kan jelek ya, berkarat ya, kipasnya juga berkarat. Nah, kalau aluminium ini kan nggak berkarat, jadi bagus ya, untuk makanan bagus.